Proxima. Proxima gede. Jauh dengan lu Proxima. Cok, gak ngerti sih Cok. Gak ngerti Cok. Halo. Ayangku lagi ini bayam. Wey. Eh, cantik semua. Enggak, Bu. Karena kaos. Nanti ya, Bang. Mandi pagi loh. Enggak, kalau mandi kalau udah pagi nggak bisa. Kalau tidur langsung berdiri aja nggak bisa. Berarti punya darah rendah. Usi. Ya berarti darah rendah. Hei, kalau bangun langsung bangun. Langsung kayak terbang. Kalau ini kalau bangun langsung apa-apa bisa. Terus setengah jam minum. Terus setengah jam lagi duduk minum. Kalau darah rendah gitu makan apa ya? Baru makan timun banyak-banyak. Mati ya. Kalau keti apa darah tinggi? Kalau biar ini makan kambing. Nah, sate kambing yang banyak-banyak. Ini enak lagi. Abang pernah makan gitu nggak keripik bayam? Iya. Enak. Tapi nggak yang kayak gini. Ini kemana dia ya, apa ya? Nggak sempat. Ini. Wah, oh. Tapi emang masih hijau-hijau itu. Cari-cari keripik bisa. Cuman direbus aja kan. Lo iya lo. Paling kalau dia makan, nanti direbus terus dikasih apa tuh garam, baru nanti siap baru ditaburin bawang goreng. Udah gitu doang. Aku aja baru tau kalau bisa di kayak di sop gitu. Kan emang bisa, bisa yang penting. Jangan penting. Ngomong apa? Ngomong apa ya? Ini parfum yang kemarin itu. Apa? Iya. Al-Adid. Aku pertama kali kok parfum itu kok haramnya ya, kayak haram. Karena terus dia tuin mau ada sambungan. Udah menang hitamnya kan sekarang. Iya. Udah mulai menang hitam. Aku tambah lagi. Tambah lagi. Kalau udah hitam semua itu. Mau warna apa? Ini aku udah dua kali aku pencet. Enggak rusak rambutnya. Enggak, rasanya bilang rambut kembang, kuat ya. Dua kali cek pun itu berarti 6 kali. Yang pertama dua kali, yang ke dua kali juga ding. Bleaching. Seumur hidup baru ini aku cek rambut. Iya. Cek rambutnya banyak ya. Berarti itu dulu. Karena keluarga aku, jadi aku kalau misal apa dikit, itu langsung terlihat orang. Keluarga aku di sana. Keluarga aku enggak ngasih gitu. Agak kelihatan lah. Jadi kalau aku memalikin bertingkah dikit itu langsung kayak iya? Gimana orang, wah dia anaknya ini, cucunya ini, maksud lagi gitu-gitu. Oh, kayak yang dibatin ke itu gitu. Hei, kenapa keluar? Terus aku enggak tahu kenapa. Aku pulang kerja kan.
hujan itu pas aku pulang ke sebelum 2 hari sebelum puasa. Hujan. Mana hujan-hujan? Kayaknya aku pengen cet rambut deh. Langsung aja ke salon. Kayak ada yang bawa gitu. Tiba-tiba udah cet. Udah mau ya. Enggak juga. Enggak. Cuma tiba-tiba di salon aja enggak tahu aneh guys. Pokoknya sampai salon kan jam 6. Aku di depan salon aku di dalam mobil tuh tiduran sampai jam 9 main HP doang. Enggak langsung masuk ke salon. Jam 9 aku baru masuk 9 malam. Orangnya bilang di jam segini baru masuk. Gabut. Aku dari tadi di mobil doang di main HP. Jadi selesai jam 12 malam. Itu emang warna abu-abu gitu. Iya, ini bleaching doang loh. Dua kali. Jadinya gini, Kak. Abu-abu, kalau abu-abu biar jadi abu-abu ini banget. Lagian mungkin kalau mau cuci enggak dikasih juga. Lagian buat apa dicuci dong? Kalau aku iya, tapi aku tentang bukan. Ya, emang kenapa kalau ini? Kak, cara berpikir, pola berpikir sama stigma orang zaman dulu enggak usah dibawa zaman sekarang. Tentang itu aja, bisa aku jam 12 malam tuh sampai rumah. Masa gua cet rambut. Masa seorang gua cet rambut sampai terus sampai rumah kira reaksinya. Enggak kan udah berarti itu jam 12 malam aku buat garasi kayak enggak ada yang ambil. Terus paginya? Cet rambut. Biasa aja. Ternyata paling rambutnya gitu. Itu siapa? Nah, gua jarang ibu apa dia ngomong udah males sama caranya dulu ya karena caranya apa caranya menyampaikan apa yang dia sampaikan caranya selalu menghakimi rasional jadi aku kadang aku dengerin cuman menghakimi kayak mana kayak akunya aku paling benar kamu harus berarti kamu dia nggak mau mikir dia punya pikiran gini kayak apa nggak punya view. Oh, mau harus ikutin apa mau gitu. Iya, apa yang menjadikan dia benar itu. Makanya aku masuk. Seger bukan aku mandi itu ya terlalu kita aja lah apa seger ya, ini aja seger biasa kalau udah enggak sebelum cuci muka juga belum aku enggak bisa mata aku sakit.